kental manis versi sehat, cek. Siapa di sini yang suka susu kental manis? Nah, ini versi sehatnya. Aku akan bikin bagaimana caranya. Yuk kita simak. Di sini sekalian aku mau share sarapan simple dengan kental manis coklat ini. Nah, saran aku, pilihlah pisang yang sudah berbintik seperti ini ya. Dari anti kanker, antioksidan, serotonin, mineral penting seperti kalium, kalsium. Nah, ada di pisang yang berbintik seperti ini. Kita kupas saja pisangnya seperti ini. Habis itu kita slice atau kita potong memanjang seperti ini. Nanti kita potong menjadi dua bagian. Nah, seperti ini. Ini aku tambahin cashew butter, selai kacang mete ini dari Trinatura ya. Ini tuh vegan, terus dairy free, tanpa pengawet, kolesterol free, tanpa tambahan oil juga, yang pastinya aman. Nah, seperti ini bentuknya. Kita oles saja ke pisangnya seperti ini sampai semuanya terlumuri. Ini rasanya enak banget, asli enak banget. Olesin ke semua pisangnya ya sampai habis. Di sini aku menambahkan kismis biar ada rasa asam-asam segernya. Oh ya, nanti semua link produknya aku taruh di deskripsi, kalian tinggal cek aja. Oke, selanjutnya mari kita bikin SKM-nya. Ini kental manis coklat versi sehat. Di sini aku menggunakan raw coco powder. Nah, ini dari Timur Rasa ya. Ini 100% raw coco tanpa tambahan sugar. Ini rasanya masih pahit karena ini raw coco ya. Jadi kita menggunakan madu sebagai pemanisnya. Nah, ini kita siapkan aja 2 sendok teh raw coco powdernya ditambah 1,5 sendok makan untuk madunya. Kalau teman-teman ini dirasa kurang manis, tinggal tambahkan aja madunya. Kalau menurutku sih ini udah pas, tapi kan ini selera ya. Sudah jadi, gampang banget kan cara bikinnya? Nah, ini tinggal diaplikasikan ke makanan yang teman-teman suka, kayak ke alpukat atau minuman juga bisa. Ini enak banget rasanya, asli, wajib kalian coba ya. Oke, hatur nuhun sudah menonton videonya ya. Jangan lupa bantu subscribe juga. Terima kasih. Wassalamualaikum.